kali jalannya kalau di sini anjir. Nih. Uhuy. Biar enggak malu ditutup kacanya kayak gitu. Soalnya di apa namanya di desa kayak gitu kan, kalau misal pakai sarung tangan, pakai helm kan dikira ntar mau ke kota jauh kayak gitu, mau main jauh. Modal mau muter-muter aja kayak gitu. Ada Rianto itu teman saya udah bawa anak semua. Teman-teman saya udah pada nikah semua anjir. Udah amat. Wuhui. Nih, jalannya kalau misal hujan ya, kalau hujan kayak gitu habis hujan itu jalannya ya kelihatannya rata gitu, aduh cuma kan pating growl kayak gini. Aduh ya. Judulnya salah pergaulan kayak gini, mainnya sama harusnya emang motornya kayak gitu, dur-dur kayak gitu. Jalannya kan kayak gini pasti enak, motornya tinggi-tinggi kayak gitu. Pakai motor-motor supermoto gitu yang bisa buat trabas kayak gitu. Nih, anjir. Salah pergaulan ya. Nih, harus pintar-pintar pilih jalan. Waduh, nih kan tinggi banget anjir. Belum, mereka mah pada enak ya, motornya tinggi-tinggi pada banter-banteran kayak gitu. Kayak gini paling nggak kerasa kayaknya. Oke guys, jadi start dulu nih, menyalip di jalan rusak kayak gini. Motorku ya andas langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Anjir. Ngapain nengok-nengok? Saya kemarin kan bikin Insta story motornya Anjar ya, motor itu tuh. Motor yang dipakai sama Anjar. Nanya dulu sama teman-teman kalau misal ngevlognya pakai motornya Anjar gimana gitu. Ya sekali-kali nyobain kayak gitu biar beda pemandangannya, boleh enggak kayak gitu nyobain motor. Katanya sih motor kayak gitu identik apa namanya fuckboy kayak gitu. Ya nggak tahu sih ya, katanya sih kalau misal motornya gitu fuckboy apa-apa kayak gitu. Kalau misal racing kan identik, ada yang bukan ngatain sih ya, namain motor jambret ya kan, ya mungkin karena di film-film gitu, kalau misalnya film-film zaman dulu ya, sekarang juga ada cuma kan jarang gitu dipakainya yang preman-preman gitu, jambret kayak gitu, jadinya dinamain jambret, motor jambret gitu. Semono go ini motor-motor kayak gini, motor supermoto gitu dinamain apa namanya, lupa gue anjir, apa sih ya, fuckboy kayak gitu. Sebenarnya mah sama kayaknya ya, gue aja belum pernah naikin nih gitu, bawa riding jauh terus deketin ucil kayak gitu, ticilik pada demen enggak kayak gitu. Gimana kalau misal besok gue nyobain ya, ngevlog pakai motor itu tuh, motor itu gue muter-muter ya, bawa ke Sempor apa kemana gitu tuh motornya si Anjar. Awas Jar. Hah? Rekasa pol, salah pergaulan. Rekasa, dia mah enak ya. Oh, kok belum opening ya?
Halo guys, selamat siang semuanya. Selamat jumpa lagi, ketemu lagi dengan channel Motovlog Deso. Pastinya guys. Ya guys ya, gimana kabar kalian? Semoga keadaan sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, selalu dan semoga selalu diberi rezeki yang halal, berkah, barokah. Amin ya guys ya. Dedek di depan. Dan kali ini gue ditemani sama ada Bagol, pulang udah sore di depan sana, dan ada Anjar Agustin Munata. Anjar Permana. Anjar itu adalah teman saya ya, dan juga temannya almarhum dulu. Kalau misal mau benerin motor di kampung itu, andalannya itu Anjar, kemana-mana itu ngajakinnya Anjar, mau benerin motor Anjar, soalnya apa udah mekanik andalan nih gitu. Kalau misal pindah-pindah itu ntar di mek nengkai beda maning settingannya kayak gitu. Kemarin ada yang nanya kalau misal benerin motor di mana sih mas, kayak gitu, benerinnya di rumahnya Anjar nih orangnya. Dia itu motornya banyak, kalau pas kemar apa ya, dulu kan pakainya racking, jadi motornya banyak kan, racking ada, terus itu apa, motor dubur-dubur gitu ada, terus klepernya ada, Jupiter ada, pokoknya banyak di rumah, bermacam-macam, dari yang Kalik juga ada, Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki, terus apa namanya ya, gua lupa merek-merek motor. Ini turunan tajam guys. Ini kalau misal malam hari, anjir ini melorot terus. Kalau malam hari di sini itu gelap banget. Motornya itu banyak, kayak udah kayak dealer kayak gitu, ready semua. Uhuy. Judulnya ini apa ya? Diajak trabas ini, lewatnya jalan-jalan peting gerol kayak gitu rusak. 20 detik tadi diajak sama saya, gua WhatsApp. Ayo, mata melaku-melaku, katanya lagi sibuk. Dia masih sibuk terus ya, guys ya. Enggak pernah ngikut, jarang, udah beberapa perjalanan enggak pernah ikut dia. Ya mungkin lagi kesibukan kayak gitu ya. Si Dusman kenapa enggak ikut? Dusman sekarang udah ada di negeri jiran, udah merantau lagi, guys. Tapi dia nggak ngomong ke saya, anjir banget dia, diam-diam gitu, diam-diam hanyut gitu. Sebenarnya saya pun mau ke Jakarta lagi biar ketemu teman-teman semua yang di Jakarta, biar bisa ngopi lagi kayak gitu. Cuma berhubung waktunya belum pas, ya secepatnya sih pengennya ke Jakarta gitu, nyusul si Dusman. Biar di Jakarta kan banyak temennya gitu, banyak temennya, ngopi lagi, bisa kumpul lagi. Ya doain ya guys ya, semoga cepat ke Jakarta lagi biar ketemu teman-teman kalian semua, teman-teman semua. Ini jalannya sebenarnya ini murun banget, apa sih ya, turunan tajam ya gitulah intinya, murun banget lah, turun banget apa sih ya, ya intinya turun lah, mudun ya gitu. Kalau malam hari di sini itu angker katanya guys. Ini kan ada rumah, rumah ya zaman dulu kayak gitu. Kalau di kampung kan banyak Saitone Rojim. Cuma kan kalau misal jalannya halus kayak gini ya, anak mati ya petot banget. Belajar di belajar aja baper di gas aja berangas sih gue. Jere Mas Amin. Besok gimana guys kalau misalnya nyobain motornya Anjar yang itu? Biar kemarin pas gue bikin Insta story ya, ada yang komennya gini, udah siap jadi fuckboy mas. Udah siap ya, rumah kesana udah siap kanu arep bojo apa, udah siap jadi fuckboy apa mas. Dan ada yang bertanya jangan ganti mas, iya enggak ganti mas. Ini ya cuma buat apa sih ya, buat ya selingan kayak gitu, nyobain kayak gitu biar teman-teman semua nggak bosan apa. Minimalis banget, pelit banget sennya. Ini
ini kayak gini, jeglongan kayak gini, kalau misal no kan kejeglong, kalau misal hujan kayak gitu kelihatan rata. Kemarin pas malam-malam ya, gua habis dari apotek ya, meriksain tetangga gitu, di sini ada yang kecelakaan padahal bareng dia nyalip gua ya, kejeglong. Pada bingung nih kalau misal di depan ya. Iya. Anjar, pada nengok-nengok. Nah, anjar. Pegol, fuck. Ini motor Supra kemebul kenapa? Kita sen kanan dulu. No. Kalau misal reading-reading santai gini kan enak ya. Sambil menikmati indahnya pemandangan ada ucil. Wuhui. Wuhui. Mendung ya. Ya semoga aja sih nggak hujan ya guys ya. Soalnya kalau hujan apa namanya ya males banget beneran. Udah kameranya nggak ada apa sih namanya ya, plastiknya lagi ya, sejenis plastik apa sih ya, waterproof ya. Oh ya waterproof anjir. Iya waterproof. Nggak ada itunya jadinya kalau misal hujan nggak ngevlog kayak gitu. Ini aja kemarin pas kemana ya, kan hujan-hujanan. Sekarang kameranya ada kayak banyu-banyunya di dalamnya. Dipencet itu kayak gimbot, tahu gimbot kan? Gimbot itu yang game-gaman zaman dulu yang dipencet-pencet kayak gitu. Ada kayak minyak gitu. Ini orang ngapain sih foto-foto? No kan biar kelihatan laku apa ya? Gue beli bensin dulu. Bensin. Beli di samping dulu katanya kayaknya habis ini anjir. Oke, guys. Cokoli samping sedela. Ya. Yeah.